Sejak kebelakangan ini, kisah panas berkenaan anak kepada penyanyi terkenal Nora yang dipercayai terlibat dalam video bercium tersebar dan mendapat perhatian netizen. Penyanyi itu dan anak perempuannya dikecam netizen sehinggakan penyanyi itu mengeluarkan kenyataan mengakui hal tersebut. Manakala anak sulungnya memaklumkan akan mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang menyebarkan video tersebut dan mahu bersemuka dengan kekasih adiknya itu. Sehubungan dengan itu, ibu kepada remaja lelaki tersebut memaknai video menjelaskan hal tersebut di samping mengakui kekhilafan anaknya. Di muat naik tersebut, ibu kepada remaja lelaki itu juga menyatakan sekali permohonan maaf anaknya kepada semua termasuklah kepada keluarga penyanyi itu. Dalam pada itu, beliau juga meminta agar semua tak lagi menularkan video tersebut kerana mereka sudah pun mendapat balasan daripada hal itu dan pastinya aib ini ditanggung oleh kedua-dua belah pihak. Saya sebagai seorang ibu dah beri penuh didikan, kasih sayang, tunjuk ajar pada dia. Tapi as a human, kita tak lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan. So di sini saya nak minta maaf, saya nak mohon maaf atas kesilapan anak saya. Saya nak mohon maaf pada keluarga bela perempuan yang dah sama-sama malu di atas perbuatan ni. Dan saya juga mohon kepada netizen dan semua warga-warga internet supaya ambil itibar daripada apa yang berlaku dan tolonglah stopkan tular video tu. Saya mohon sangat tutupkanlah aib anak saya tu. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya harap apa yang berlaku ni memang menjadi iktibar dan pengajaran untuk dia supaya dia jadi lebih baik di masa akan datang. Dan kepada ibu-ibu di luar sana, mungkin apa yang berlaku ni boleh menjadi pengajaran kepada kita semua untuk lebih memberi perhatian kepada anak-anak kita dan kita buat yang terbaik untuk mereka supaya mereka rasa perkara-perkara begini tak akan berulang lagi. Kepada Puan Nora dan keluarga, saya ingin memohon maaf daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki di atas apa. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.